Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, I Gusti Bade Suryawati dan beberapa pejabat, Wakil Bupati Banjar turun ke Pasar Martapura untuk melakukan monitoring dan mengecek kondisi harga 9 bahan pokok di saat bulan Ramadan. Pasangan Bupati Banjar Seri Mansur ini pun mendapat informasi langsung dari pedagang, baik daging sapi, daging ayam, dan beras mengalami kenaikan rata-rata hingga Rp5.000 per kilogram dan Rp1.000 per liter untuk beras. Sedangkan yang masih bertahan di harga tinggi, minyak goreng kemasan Rp25.000 per liternya. Demikian juga komoditi bawang putih dijelaskan mengalami kenaikan. Gula putih tembus di harga Rp15.000 per kilogram dikarenakan banyaknya pesanan dari konsumen selama bulan Ramadan. Jadi biasanya berapa ekor itu cuma berapa, pokoknya dibatasi lah, sehingga kenaikannya sekitar Rp5.000. Terus beras, tadi beras alhamdulillah normal. Terus ada ayam, ada kenaikan Rp1.000. Terus alhamdulillah juga bawang merah agak turun, yang dulunya 30 jadi 24, 25. Mudah-mudahan kedepannya sampai raya Idul Fitri, mudah-mudahan barang stabil, sama lagi, mudah-mudahan juga supaya barang dari anak ada, artinya tidak sampai kekurangan. Dari komoditi bawang putih, gula, ini yang saat ini terjadi kenaikan ini yang mana, Jin? Bawang putih. Bawang putih 30.000-an. Dari dulu 24, sekarang 30. Nah, ini yang murah. Mulai kapan naiknya nih bawang putih? Sebulanan. Sebelum Ramadan sudah. Kalau bawang merahnya? Akan ada penurunan. Dari berapa? Dari 35 ke 24. Gula? Gula naik. Berapa naiknya? 15.000 sekarang gula. Gitu. Itu dari produsen apa alasannya itu? Ya, mungkin ya tadi kayak Jera Habib tadi juga. Kayak peningkatan permintaannya meningkat. Minta nama pion, Bang? Nama tokonya aja. Nama pion? Nama. Usai bumbu. Usai. Sementara dari pantauan, satu-satunya komoditi sembako yang mengalami penurunan hanya bawang merah dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Tadi Sitompu, Duta TV, Martapura.